Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Nanda Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini temenin aku lagi ya bun bikin kue. Kue yang kita bikin hari ini kue talam abon. Rasanya enak, lembut, dan mantul banget. Penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai selesai. Berikut adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Resep dan takaran lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan di-subscribe dan aktifkan tanda loncengnya dulu ya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru setiap harinya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke cara membuatnya. Siapkan wadah, masukkan 125 gram tepung beras, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh garam. Kemudian diaduk dulu sampai tercampur rata. Masukkan 500 ml santan. Di sini aku pakai santan instan ukuran 65 ml ditambah dengan air. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena. Kalau kalian nggak ada tepung maizena, bisa diganti dengan tepung tapioka. Setelah diaduk sampai rata, ini kita sisihkan dulu ya bun. Sekarang kita siapkan cetakannya. Untuk cetakan yang digunakan seperti ini dengan ukuran 5,5 cm. Kemudian kita oles dengan sedikit minyak. Setelah dioles minyak, langsung aja tuang adonannya dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah siap kita kukus ya bun. Kukusannya sudah aku panaskan sebelumnya. Kukus selama 15 menit atau sampai matang. Nah, ini kuenya sudah matang, kita angkat dan tunggu sampai dingin, baru kita keluarkan dari cetakan. Untuk mengeluarkannya, kita menggunakan tusuk gigi dengan cara tusuk mengikuti garis cetakannya seperti ini bun. Sekarang kita bisa beri topping abon di atasnya. Untuk abon yang digunakan bisa abon sapi atau abon ayam. Disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing ya. Selanjutnya kita beri tambahan daun seledri dan potongan cabai merah biar lebih cantik dan menarik. Gimana bun, gampang kan cara buatnya? Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya. Selain caranya yang mudah, bahan yang digunakan juga ekonomis. Hasil yang didapat lumayan banyak. Satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 23-24 buah kue. Cocok banget dijadikan sebagai isian snack box, sajian acara di rumah, atau ide jualan. Rasanya lembut dan gurih, pokoknya mantul banget bun. Oke bun, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa like jika suka dengan videonya. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya biar video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, tonton videoku yang lainnya juga ya. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Deh.